Saudara, mataharinya meni mencrang pisan ya hari ini. Tapi ya cuaca cerah tiga kieu bikin emak makin semangat buat jalan-jalan. Hai atuh Sadayana, temenin emak. Nah, Sadayana, hari ini emak diajak sama kameramennya emak buat ke kebun neneknya kameramen. Neneknya nanam buah Amazon. Emak penasaran. Buah Amazon itu kumaha dan? Katanya sungai. Huh? Sungai. Mama penasaran pisan buah Amazon teh seperti apa ya? Tapi ini dari tadi jalan kok enggak sampai-sampai. Kumaha ieu kameramen? Tadi caket di payun. Tapi tenepi-nepi ginian. Motor-motor mah caket, makanya mapah mah. Sadayana. Mak udah nyampe di kebunnya namanya kameramen. Ini buahnya, Mak. Nah, ini dia yang disebut buah Amazon. Tuh, kameramen. Kata si Nini sama si Aki, dua malam kalau udah kuning-kuning kayak gini, disimpen dua malam itu udah mateng. Jadi kudu dipeyemnya. Kesampean oge mah lihat buah Amazon. Sesuai jeung namana, buah ini teh aslina dari Amerika Selatan, tapi bisa tumbuh subur di daerah tropis kayak Indonesia. Awas, jangan salah, bentuknya emang mirip melinjo, tapi kalau buah Amazon mah lebih badag alias lebih gede. Kalau kata mamah mirip oge dengan terong Walanda. Oke, dalamnya, guys. Oh. Ada bijinya, guys. Nah, yang dimakan itu bagian kulitnya, Mak, ini nih, Mak. Tuh yang merah banget, guys. Udah tuh, men. Rasanya si Amazon ini teh manis dan teksturnya kayak kurma. Selain buahnya, cena bijinya juga bisa diolah loh Sadayana. Salah satunya itu si bijinya dibuat kopi terus diminum itu yang tadinya matanya minus, nenek minus. Lain minus, minus. Sekarang bisa sembuh, bisa lihat lagi jelas. Mantap pisannya si Amazon ini bisa menjaga kesehatan mata, nurunin kolesterol, sampai mencegah darah tinggi. Mama udah puas lah nyicipin buah Amazon. Sekarang emak pengen lihat di kebun ini ada apa lagi ya? Cari yuk ah. Emak terong atau emak? Masak terong banyak. Nyali emak nemu sayuran. Emak apa bilang? Bilang apa emak? Pasti ada sesuatu. Nah, waduh gede pisan dan. Oh, sih tua apa emak? Hah? Tua enggak? Enggak. Pasti emak terongnya terong jenis gede banget dan. Tuh dan. Ayo tuh bantuan, Dan. Kau kan pisaunya cuma satu, Mak. Aku mau liatin aja, weh. Ini aku megangin, Mak. Ada nih, Mak. Paling bisa bikin alasan. Awas aja ya kalau nggak mau bantuin. Nanti nggak Mama sakin. Ini resep kilnya, man bararada kameramen. Mana subur, pinter sih nininya. Terong yang Mak petik iya, Mak. Jenis terong lalaban, Sadayana. Tapi enak juga kalau buat dimasak. Ukurannya nu badag bikin emak semangat banget ya buat masak. Nah iya, ini barada ya. Buk adik itu ada lah esi. Buk. Oh, tangkap lu. Ini udah cukup. Sekalian. Ayah cabai. Ngalain cabai. Ah, cabai, Mak. Masih ada satu bahan masakan lagi dah yang bisa Mak panen. Udah kayak di supermarket ya Sadayana, tinggal ambil-ambil gitu. Cabai hijaunya oke, halus pisan. Bisa buat dijadiin tambahan oseng terong nih. Banyak yuk kita masak aja. Udah yuk Dan. Mak. Pedas itu udah yuk. Ya, udah sekarang Mak sama Adani mau masak kelaknya. Ayo ah. Sadayana nih. Biasa ada nih mah keur ngoprek seune kadadan sing heurung bagian emaknya nu masak tak teutus mah tar emak mau pindah-pindahin dulu. Nah sebelum kita masak emak mau potong-potong dulu terong mah. Nih Sadayana, tips dari emak kalau mau masak terong.
Kalau lagi potong terong ijo, jangan lupa siapin air, soalnya getah dari terong suka bikin hideung. Jadi si terong teh harus langsung nyelam ke air. Karena motong terongnya udah selesai, sekarang Mak mau tumbuk bumbunya. Nah, bumbu yang Mak gunakan itu cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri sama tomat, gula merah sama bubuk lidah, sama garam ini ya. Yang Mak tumbuk itu cuma kemiri, bawang putih, sama bawang merah, sama cabai. Nah, bumbunya udah halus, saatnya ditumis, Adeana. Oseng-oseng sampai harum, lanjut masukin petai jeung tempe. Kemudian asupkan terong dan air, tunggu sampai airnya menyusut ya. Ulu, wanginya udah semerbak pisan ye. Sadayana pasti kabitakan lihat masakan Mak. Mangga atuh, cicipin sarang Emak. Jadi ya, tumis terongnya udah matang. Mak, warnanya jadi coklat, Mak. Iya. Enak banget ini Mak Dan, panas-panas sama airnya Dan. Panas gimana ini mendung Mak tuh, hujan. Ini sayurnya panas. Aduh Sadayana, makanan siga kieu teh sederhana tapi mewah. Ngeunah pisan. Makin enak kalau makan langsung enggak pakai sendok. Aur-aurin makanan jeung nasinya. Duh, mantap suranta batu. Terongnya manis. Enggak peuheurnya aya. Enak mah yang mantap juga ya, Bi. Mau makan, guys. Ini masih hot tapi udah lapar, Mak. Ini mah gak panas, Ah. Soalnya nasinya kan udah agak dingin. Mak. Mangga tuh Sadayana, cobian resep ala Maena. Gampang pisan dibuatnya. Soal rasa mah udah pasti raus pisan. Selamat makan semua.